Ngamuk. 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 Set. Namanya sarang pelatuk dan burung pelatuk, guys. Adanya di pohon kering kayak gini, guys. Wah, anakannya ada dua tuh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore menjelang sore. Jangan lupa sore-sore hadir lagi bersama Abang Kroto 26. Hari ini Abang Kroto berada di gunung lagi, guys. Gunung alias hutan, guys. Hutan paling atas, gunung paling atas, guys, ya. Kita nge-review burung pelatuk semut ini, guys, yang kemungkinan ini 2 hari atau 3 hari dia terbang, guys, ya. Makanya sebelum terbang saya mau review dulu. Saya shooting dulu apakah burung pelatuk semut ini 2 hari atau 3 hari terbang atau belum, guys, ya. Makanya saya masih pantau-pantau nih, guys. Kemarin itu saya ngelihat itu saya kaget, guys, ya. Kaget. Tadinya keluar masuk sarang doang, bolongan itu tuh maksudnya. Ternyata setelah saya naik, saya panjat pohonnya itu, saya popok pakai alat itu, guys, ya. Ternyata sudah ada anakannya, guys. Sudah ada anakannya, yaitu ada 2 burung, guys. 2 burung anakan pelatuk semut. Nah, kebetulan burung ini udah tumbuh bulu nih, guys. Bulunya udah lebat tuh, ya. Di dalam tuh kelihatan udah lebat. Nah, terus saya ingin nge-review lagi nih, guys, ya. Kemarin itu kan saya belum puas, saya tambahin lagi, saya kontrol-kontrol terus ini nih kira-kira berapa terbangnya. Jadi prosesnya burung pelatuk ini, guys, itu sangat makan waktu yang lama, guys, ya. Kalau burung-burung yang lain itu kan 17 hari itu, guys, sudah terbang lah, sudah terbang. Ini juga sama sebenarnya, sudah terbang, cuma menurut saya itu sebulan, saya ini sebulan upload pertama itu saya udah 3 minggu, ya. Nemu sarang ini udah 3 minggu. Nah, 3 minggu kemudian, seminggunya lagi saya ngedatengin, guys. Cuma saya kemarin-kemarin nggak sempet naik ke atas, guys. Berhubung ini saya itu istilahnya kayak lotre, ya. Pokoknya menaik aja lah, kalau ada syukur, kalau nggak ada ya syukur, kata saya. Nah, kebetulan saya naik ke atas, guys. Ternyata itu udah ada anakannya, guys, ya. Sudah ada anakannya 2 dan bulunya udah lebat. Dan ini kemungkinan kayaknya 2 hari, 1 hari atau 3 hari lagi terbang, guys. Makanya saya mau melihat perkembangannya, apakah rusa atau gimana ini bisa mulai terbangnya gitu. Makanya saya pantau-pantau terus ya. Pelatuk si semut ini, guys, sarangnya itu unik, guys, ya. Di pohon yang udah kering, yang udah mati.
mati, pohon yang mati ya sih. Terus dibobok gitu, dibobok pakai harumnya itu, diborong dan bertelur di dalam, terus ngelor lah. Beda sama burung-burung yang lain guys. Kalau yang lainnya kan bikin sarangnya dari ranting-ranting pohon kecil-kecil itu guys ya, dibikin pokoknya dibikin bagus-bagus lah. Cuma ini doang burung pelatuk semut ini yang beda mah, bikinnya bolongan tapi kuat guys ya. Parunya kecil tapi bisa membolongin kayu-kayu yang udah yang kering dan kokoh ini guys. Lihat parunya cuma sedikit, beda sama burung yang satunya itu kayak burung jasmine ya. Kalau sini burung apa ya, kalau sini burung jasmine guys. Kalau tempat kalian itu burung apa namanya, tengkek. Nah kayak burung tengkek itu kan ketahuan itu si parunya itu panjang itu. Kalau ini beda guys, burung pelatuk semut ini paru dikit tapi bisa bolong kayu. Mantep ini burung antik, burung antik terus kuat dan ya kuat lah. Pohon segitu gedenya bisa bolong buat bikin sarang di dalamnya sampai gede sampai tumbuh bulu kayak gitu. Dan terima kasih yang udah support channel Abang Sekutu 26. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selalu support ya guys.